depan ruko ini gue punya temuan barang bukti baru. Apaan? Jadi gue menemukan gantungan kunci yang sidik jarjitnya sama. Masa di jari ada cepolnya. Duit itu udah bener. Iya, itu sama sama yang sidik jari yang tersebar di area ruko. Pak, perampokan. Jadi pelakunya ini yang cowok, yang Al. Al, betul, ini pasti yang cowok. Pak, ini kita baris begini mau main saya orang kaya, si orang kaya. Oh iya. Saya orang kaya, saya orang kaya. Mainan dia beda. Lokiti, Lokiti. Iya, ada yang tahu. Lokiti, Lokiti aneh, gak paham. Jadi bilang ke komandan pelakunya Al. Ah, belum tentu. Ini ada barang bukti baru. Kalau di TKP ditemukan parfum wanita. Yes. Dan wanginya itu hampir mirip sama yang dipakai sama Leoni. Kayaknya pelakunya. Lakunya yang wanita. Exactly. Yes. Ah, itu bukan parfum tuh, bohlam. Enggak gitu. Parfum. Ini emang bohlam diisi parfum. Ini lagi aneh. Foto bohlam. Udah pasti ya, itu mah udah jelas. Kamu apa temuannya? Di tempat ya, udah gua temukan ini bukti baru. Sarung tangsel di mana? Ya lu boleh, masa gua enggak boleh. Hey, lihat dulu. Aku menemukan lebih detail lagi. Aku menemukan ontang-anting. Oh. Wow, bukan dong. Ontang. Ya kan? Ini pasti pelakunya Wendy. Loh kok gua? Pake anting? Udah beda enggak semua. Pasti cewek, Leo. Enggak mungkin, Pak. Si Al itu baik banget. Nih. Ini buktinya dia bagi-bagi beras. Bagi ya Allah, beras ibu. Sekarang karung beras gede itu yuk. Karung bonyi sih. Kan tahu sekarang ini udah gak boleh pakai plastik. Ya bisa jadi dia nyolong tapi disebarin ini biar buat alibi doang. Ya. Tapi tadi saya detektif foto, saya pakai teknik nakut-nakutin mereka berdua. Yang satu kelihatannya santai aja tapi yang ini langsung takutan gitu. Nah kan, apalagi nih orang pandai menyembunyikan ekspresi. Betul. Lu lihat gak video klipnya yang lagu galau? Kenapa? Ya kan ekspresinya gitu aja, gitu. Flat aja. Oh iya, tapi kan lagunya tentang galau itu. Iya. Masa dia galau, dia mau begini. Harusnya sedih. Ya, tandanya dia ini aktor, dia pandai menyembunyikan ekspresi. Ini yang kita obrolin Al, bukan Anwar. Iya kan kita harus cari analisa dari sebelumnya. Emang dia sering menimbulkan masalah, apalagi kalau lagi sama perempuan berdua, lagi bermanja. Mas Al. Jadi ini sih dugaan kuat ini. No. Al, udah Al pelakunya. Al pelakunya. Al. Masalah L-nya itu Leoni. Masalah L-nya itu Leoni. Gak mungkin Al pembawa masalahnya. Gak mungkin. Aku udah ketipu sama wajahnya sih. Pokoknya bukan Al. Siap dan. Oh, selamat siang para pasukan semuanya. Siang dan. Seperti yang sudah kami indikan, kami akan memberikan. Bagaimana? Gimana? Oh, gimana? Saya akan menyampaikan bahwa bagaimana? Sudah udah ketangkap pelakunya. Sudah tertangkap sama pelakunya. Jadi itu saya akan sudah tangannya ya. Kena virus Trojan. Emang kamu putar? Leoni tidak bersalah. Hah? Lah? Bukan. Gimana? Lagian itu barang bukti yang itu saya nggak pakai anting. Leoni nggak pakai anting. Tuh kan, bukan Leoni. Nggak pakai parfum. Nah, tuh. Saya juga nggak pakai anting sih. Iya, tapi ada sarung tangan ini. Nah, sama gantungan kunci gitar. Anda kan pemain gitar. Ya. Oh, aku tahu. Ini bukan anting. Apa itu? Ini tindikan lidah nih. Oh, iya. Baju. Sengkat. Baju sengkat. Permain di sledding kan. Sudah dua kali ya. Maaf ya komandan ya. Dua kali komandan. Belain pacarnya. Tahu sayang, aku diselengkat mulu nih sama dia. Biar bagaimanapun dia wanita main selengkat-selengkat. Nah, hantem jakunnya. Gak ada. Jakun. Ya, sekarang kita akan mendengarkan langsung dari Al pengakuannya bahwa dialah pelakunya. Betul, Al? Sebenarnya gini, Pak. Saya tuh melakukan hal yang benar, Pak. Saya tuh merampok bukan untuk kepentingan saya sendiri. Saya bagi-bagi ke masyarakat. Gitu. Tuh, baik. Oh. Tapi kan ini merampok. Tapi saya merampok tidak merugikan masyarakat. Bukan kamu pengen seperti film Ruben Onsu. Tapi kok! Robin Hood. Ya amat. Robin yang lagi ulang tahun kan? Robin Hood. Beda. Kamu memang niatnya baik. Baik untuk banget. Memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Iya. Tapi caranya salah. Tetap aja itu curi. Ini berarti pencemaran nama baik nih. Bukan saya pelakunya, tapi ya, kita tangkep. Jadi saya minta
pernyataan bahwa nama baik saya ini dicoret. Udah. Walaupun saya memang namanya kurang baik juga sih. Tenang. Enggak. Saya akan minta maaf tapi diwakili oleh Queen. Tolong Queen. Di kamera. Tolong di kamera. Kok saya yang minta maaf? Komandan dong. Kamu wakilan dari kantor ini. Oh, wakili institusi ya. Ya komandan dong gimana sih? Saya mau pakai semua bahasa. Permintaan maaf. Kamu Mandarin mau ya? Mandarin ya? Boleh Mandarin. Mandarin dulu. Mandarin Pak. Iya Pak. Komandan yang ngomong, saya yang nerjemahin. Nerjemahin bahasa. Minta maaf dalam Mandarin. Pada hari ini, Syekh Utalaya lapor Pak. Tuh, saya lapor Pak. Ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh, Syekh Utalaya betul ya. Atas kekeliruan. Aku tak tanya, aku tak tahu. Pencemaran nama baik. Tahu sih, Syekh Utalaya. Aku tak tahu tuh. Apa? Aku tak tanya, aku tak tahu. Panjang amat. Ya, masuk Thailand. Sur? Thailand tidak boleh. Kasur, yalah. Tadi perwakilan dari orang Mandarin. Betul. Kita harus minta maaf semua negara. Kami atas nama lapor, Pak, mohon maaf. Sentak pula, sentak, Pak. Ya, comit, sentak. Marah nama baik atas nama Leoni. Rapi pong, Thailand, pepasang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rama dikep, sentak, teng, lak-lak. Andika. Bahasa Jawa. Perwakilan bahasa Jawa. Kami mohon maaf atas kekeliruan. Kulo nyuwun ngapura. Pencemaran nama baik. Pencemaran jeneng api. Mbak Leoni. Mbak Yu Leoni. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini sehingga kedepannya kantor lapor Pak ini bisa menjadi contoh masyarakat. Jembat. Tidak semata-mata hanya untuk menuduh sembarangan saja. Matur nuwun.